like a bird on a tree. I'm just sitting here. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bidik Channel. Hari ni saya nak masak babi. Babi masak surprise dengan kacang pis . Okey, kita tunjuk sini bahan dia. Yang sini kita ada babi. Ni babi, si babi lah kita bagi. Babi. Ini kita ada surprise. Ini semua tahulah. Ini sos tomato. Ini kacang pis . Ini kacang pis. Kacang pis ni. Ini bahan tumisan nanti kita ada bawang merah, bawang putih, lada Bangla, cili dan daun salam. Ini adalah daun salam kering lah, tapi jenis lain sikit ni. Tak tahu daun salam jenis apa pula ni. Tapi ini daun salam ya. Okey, sebelum tu kita akan potong dulu kecil-kecil kita punya babi ni . Thank you. Kita potong babi ni ikut kehendak orang masing-masing . Potong dulu babi ni kecil dulu. Kita cincang halus bawang putih ni . Kita hirih bawang merah. Hirih macam ni je . Kita hirih cili padi ni. Kita Bangla ni. Hirih pula lada Bangla ni. Kita hiris senipis-nipis ke bawang. Okay, jom kita mula masak. Kita masukkan minyak. Tunggu minyak panas, baru kita masukkan bahan dia. Mula-mula masukkan bawang putih dulu ya. Tumis bawang putih ni sampai kekuningan. Masukkan bawang merah. Kita tahu sampai rasa dulu. Sampai naik bau dan kekuningan bawang merahnya, baru kita masukkan babi . Masukkan babi. Kita tahu lah babi ni merata-rata, kacau-kacau . Okay, kita kawal dulu sampai habis pula, sampai dah perlu masak. Nanti kita masukkan dalam bahan. Babi kita dah separuh masak macam ni. Kita masukkan bahan utama dia, iaitu ini dia. Sprite. Kita masak guna Sprite ni air. Tak payah kita buat air biasa tu. Guna Sprite untuk menyedapkan lagi masakan kita ni. Dan kita akan try rasa macam mana babi masak dengan Sprite ni . Buka. Itulah. Manis rasa Sprite. Okay, tuang. Dan satu lagi. Okay. Kita gaul dulu. Sampai merata dia. Sampai air Sprite ni dah macam kekeringan sikit . Baru kita tambahkan lain bahan dia nanti. Kita gaul dulu. Okay. Airnya sudah berkurangan sikit, baru kita masukkan lain bahan bahan dia. Di sini kita masukkan lada Bangla. Masuk sekali lah. Ini daun salam ataupun daun bungkang. Dengan cili sikit . Biar rasa pedas-pedas sikit. Kita tahu
Udah bajiak dah, warna-warni dah masakan kita ni. Kita makan bersama dengan keluarga Sarang Lang di sana. Laparan guys. Keluarga ayat dekat suke ada. Nari kena satu huruf eh. Nari. Ucak lok je apa? Ya dek. Ni pucau lok hari hujan tanya ke hujan tu. Ngai berapa ya? Benda mah buat ngai pucau nya. Ngai sebarang. Ngatok kena selalu. Ni apa? Okay, kita gaul dulu. Lebih kurang 2 minit macam tu. Kita nanti kita masukkan lain bahan nanti. Okay, kita masukkan kacang pin. Tahu kita dah tahu. Seterusnya kita masukkan kecap. Kecap sikit. Ini saya pakai kecap manis ni. Kecap lemak manis ni. Lepas tu masukkan sos tomato ya. Sos tomato. Banyak sikit biar kuah dia pekat. Okay, tunggu masa 20 minit macam tu. Dapat 20 minit, 10 minit lah. Masak nanti ni. Nanti kita masukkan last bahan perasa dia. Okay, kita masukkan serbuk lada. Gas sedikit, secukup rasa ya. Kalau kurang nanti kita boleh tambah. Gaul dulu, sebelum kita merasa, kita gaul dulu. Okay, saya rasa kuahnya saja. Gini yo, usah lagi. Punya main kawan. Dengan tak ikut resipi saya ni, boleh ikut di rumah ke, mana-mana tempat boleh ikut, kedai-kedai makan ke, restoran-restoran boleh ikut cara saya ni masak ya. Memang nyaman tu kawan, memang cantik je tu, senang kaya ni, sebut lagi ya. Okay, kita dua lagi masak ni. Okay, kita masak, kita padam dan kita angkat ya. Okey, ini dia masakan kita sudah siap, sudah mansau. Okey, Serlang, ayat tutup okay. Try test cuba. Mari sini. Kita try test, try cuba. Masakan babi sprite kacang pi. Nama upak yang baik dia. Ya, sama. Pakai upak ya. Memang mantap guys. Saya video masak memang terbaik. Jernih. Ya, ya, bisa pakai. Mesti gitu. Tuh, dua bungkang tuh. Dua bungkang di tauknya. Aku nak menemu. Pulau. Dah nama yang mana? Abiyah. Sikit keras gua, sikit keras gua. Okey lah. Masakan kita ni memang terbaik. Nanti kita jumpa di makan. Love you all.